Kartika kembali, Dino Kartika kepada Fitria Hilda. Masih Fitria Hilda dibayangi oleh dua pemain. Kesempatan dari sisi kiri ada Nisma Francida, lepas saja, sayang sekali. Penetrasi Nisma diganggu oleh Nandik Ningraini Sundari pemirsa. Pergerakan kali ini Devi Puspitarani sisi kiri pemirsa. Kick-in oleh pemain Netik. Kosong. Bahaya tadi. Fitria Hilda kembali. 1-2 pergerakan. Berikan kepada Dinar Kartika Sari. Dibayangi oleh Hanaila Nisrina. Kembali penetrasi. Coba dilakukan. Luar saja tadi pemirsa. Kick in kembali dilakukan. Kiri kanan, ruang tembak dicari. Pergerakan cukup sempurna tadi. Satu peluang yang sangat baik dari pemain Pusaka Angels. Nisma Francida tadi. Tadi dari tangan ulang pemirsa. Tanpa diduga. Devi Puspitarani. Tidak dapat memprediksi datangnya bola. Sepakan kaki kanan tadi. Pusaka Angels. Dicetak oleh nomor 29. Dea kali ini. Ya, nampaknya beberapa pemain Pusaka Angels terus mencoba berkali-kali bertubi-tubi tanpa ampun. Mencoba merangsek masuk ke jantung pertahanan dari Netik FC yang memang terlihat defensif dan cukup rapat untuk sulit ditembus. Pemirsa, bersiap kali ini Novita Murni Piranti. Pemain timnas futsal putri wanita pula. Timnas futsal wanita maksud kami. Novita serangan balik kali ini berbahaya. Netik, masih Netik. Satu peluang di sana, peluang didapat. Oh, masih mencoba penetrasi berkali-kali dari seorang Dea Febrina pemirsa. Finishing touch yang lagi-lagi terus menjadi PR bagi Netik FC. Sentuhan akhir yang terus menjadi PR karena memang sentuhan akhirlah yang akan menentukan bola untuk mencapai titik yang dituju. Satu peluang kembali didapatkan Pusaka Angels di sana. Cukup baik, cukup rapi dan cukup disiplin dari seorang Nisma Francida. Akhirnya dapat membobol dan memecah kebuntuan, memanfaatkan sedikit kelengahan dari Ari Nadia dan membawa keunggulan, menyamakan kedudukan maksud kami, Pusaka Angels dengan skor 2-2 atas Netik FC. Pertandingan semakin seru, semakin sengit, semakin panas. Tentunya akan semakin menggairahkan.